Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvariman. Yep. Oke nih teman-teman, dan cuman kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana cara melihat email pemulihan yang lupa. Nah, jadi kalau kalian lupa dengan email pemulihan atau email recovery akun kalian, nah kalian bisa melihatnya kembali dan kalian tuh nggak harus untuk menggantinya teman-teman ya. Jadi kita hanya untuk melihatnya biar kita itu nggak lupa lagi ya. Nah, gimana cara itu melihat email pemulihannya? Nah, caranya itu cukup simple. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini browser kalian, teman-teman ya. Nah, kalian bebas pakai browser apa aja. Kalian bisa pakai Google Chrome, bisa pakai browser UC Mini atau yang lainnya ya. Nah, langsung aja kita buka di sini. Nah, silakan buka dan kalian tuh masuk ke tampilan home atau tampilan awal dari Google. Nah, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas ini teman-teman ya. Nah, ini adalah akun saya dan saya ingin melihat email pemulihan dari akun ini. Nah, langsung aja kalian klik di sini teman-teman ya. Nah, silakan klik, kalian pilih aja di sini ada kelola akun Google Anda atau manage your akun teman-teman ya. Kalian bisa klik aja yang ini. Nah, silakan klik, kalian tuh bakal langsung masuk ke bagian Google akun. Nah, di bagian Google akun ini kalian bisa melihat email pemulihan kalian itu di bagian info pribadi teman-teman ya. Nah, kalian klik aja info pribadi. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll sedikit ke bawah teman-teman ya. Nah, kalian scroll aja sampai ke bagian info kontak ini. Nah, di bagian info kontak ini ada email teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua email. Nah, ini tuh email utama saya. Dan kalau yang di bawah ini adalah email pemulihannya ya. Nah, kalian bisa klik aja di sini. Nah, kemudian kalian bisa lihat teman-teman ya, di sini ada email akun Google dan juga email pemulihan atau recovery email ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja klik di sini. Kalau kalian pengen melakukan melihat email pemulihan kalian, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Dan di sini posisinya email pemulihan saya itu belum saya verifikasi, jadi harus saya verifikasi terlebih dahulu teman-teman ya, biar kalau ada apa-apa dengan akun Google saya bisa mengembalikannya lagi dengan email pemulihan ini ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk melihat email pemulihan di akun Google. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman.